Selamat sore Mas Bro, Bang Bro, Bu Bro semuanya. Oke, kali ini saya berada di dapur ya. Maaf nih dapurnya berantakan, maklum ya. Keadaannya seperti ini. Oke Mas Bro, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di hari ini. Seperti biasa, pada kesempatan ini saya akan berbagi ilmu, berbagi teknik, berbagi tips, berbagi tutorial untuk Anda semuanya. Tutorial apa yang mau saya bagikan untuk Anda semuanya? Ini tutorialnya Mas Bro ya. Oke, simak terus, jangan di skip. Dan jangan lupa pijit tombol like, comment, dan subreknya Mas Bro ya. Subreknya di pijit biar tidak ketinggalan video-video tutorial dari saya berikutnya. Oke, lanjut tutorialnya. Kalau tidak basa-basi ya lagi, kita akan berbagi tutorial. Kali ini tutorialnya adalah sangat sederhana. Karena berada di dapur berarti tutorialnya tidak jauh dari sekitar dapur ya. Yaitu biasanya kalau ibu-ibu atau kita juga kadang-kadang ya suka masak di dapur, yang hobi masak nih laki-laki. Kalau kita ngupas bawang atau ngiris bawang, motong bawang, biasanya keluar air mata kan ya. Nah, saya punya trik khusus atau teknik yang sangat sederhana agar kita waktu mengiris bawang atau mengupas bawang, bawang merah, bawang putih itu, kita tidak akan keluar air mata karena pedih ya. Apa triknya? Seperti ini Mas Bro ya. Kita sediakan di sini, saya ada, sudah ada nih bawang putih dan ada pisau. Nah, pisau ya. Terus ini kalau diiris ya, kalau diiris, kalau dikupas, ini akan pedih. Nah, berarti alatnya yaitu ini Mas Bro. Pakai helm. Nah, gini. Oke. Ini ditutup. Ya, dijamin Mas Bro tidak akan pedih. Kita coba, oke? Oh, tidak pedih, walaupun dideketin di mata ya, tidak akan pedih. Oke, semoga tutorial ini sangat bermanfaat untuk Anda semuanya. Jumpa lagi di tutorial berikutnya dari channelnya Tantan Semantri. Salam, bye-bye.